Akhirnya keluar lagi ya Red Komodo ya teman-teman. Emu Red Komodo melesat ke arah timur tegal luar ini teman. Oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video dan channel saya teman-teman. Kita update kembali, hunting kembali di Emu Red Komodo ya, dan Emu CIT yang berwarna merah, CIT berwarna kuning yang di hari ini adalah 19 Juni 2023 pukul 9.25 menit melintas ke arah timur ya. Tadi ke arah baratnya tidak sempat mengambil videonya, dan ini adalah Emu CIT ya teman-teman. Ini kereta infeksi ini yang setiap hari berlalu lalang, dan baru hari ini Emu Red Komodonya melintas kembali ya teman-teman. Dan ikuti terus ya di tempat, lokasi dan berbeda ya teman-teman. Ini ada di jalur layang DK21, 22 atau 20, bahkan ada di 18 ya teman-teman. Dan kita simak juga yang kemarin diambil dari area Kerawang ya teman-teman, di DK berbeda. Oke, lanjut terus ya teman-teman. Semoga sehat selalu, panjang umur dan berkah. Ini di atas ini teman-teman ya, sudah kita naik ke atas layang MPJ, dan di sini kita menyaksikan langsung. Nah, ini adalah CIT yang melintas ke arah timur di hari kemarin ya teman-teman. Nah, dan ini kembalinya si Red Komodo ya di hari ini 19 Juni 2023. Oke, jangan lupa ikuti terus ya video dan channel saya, tonton terusnya di daerah area Kerawang ya teman-teman, yang slab tracknya luar biasa ya. Sudah kecepatannya melintasnya kedip mata sudah sekejap sudah menghilang dan berada di kejauhan ya teman-teman. Oke, tentunya seperti yang kita perhatikan di hadapan kita ini, kedip mata ya, sekejap aja sudah terlihat di jauh dah, bahkan menghilang ya teman-teman. Oke, lanjut terus ya, tonton terus sampai tuntas, sampai habis. Oke, terima kasih. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya, komen-nya, share, dan notifikasi loncengnya ditekan supaya bisa menyimak video-video yang terbaru ya teman-teman. Oke, semoga sehat selalu, panjang umur dan penuh keberkahan. Lanjut ya teman-teman video ini, tonton sampai tuntas, sampai selesai. Lanjut.
Kerawang ya teman-teman. Stasiun Rawang arah Tegaluar. Nah, kita isi. Oke, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Semoga berbahagia, sehat selalu. Tunggu sebentar lagi. Nomor teman tiap hari kecepatannya ditingkatkan ya teman-teman. Sudah terlihat ya, relnya halus dan licin dan menambah lurus ya. Sering di bolak-balik roda bajanya terlepas sejak ke depan. Wah, ini kita yang tunggu-tunggu ya teman-teman. Luar biasa kecepatannya 250 km per jam. Wow, menggelegar, menggelegar teman-teman. Wow, luar biasa ke arah timur ya, ke arah Tegaluar. Hilang DK 45 ya teman-teman, arah Rawang. Oke. Kita pilih DK 344 6 menit ini agak mendung-mendung dan angin sudah mulai menghembus. Di slip track kereta cepat Jakarta Bandung menanti CIT mengempas di depan kita ini. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Lampunya menyala dua-duanya ya teman-teman, depan dan belakang. Oke, terima kasih teman-teman, pantau terus ya Emu CIT, Emu Red Komodo di video dan channel Kata Santuy. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.